Peserta nombor 4. Siapa nombor 4? Isha. Isha, okey Isha. Maknya mana? Ah, ada maknya. Bunuh ya mak. Ha, nanti mak bagi kat ayah pula eh. Oh, berat juga rupanya. Senyum sikit. Haa, tu dia. Okey. Seterusnya, selagi yang kedua. Peserta. Eh, peserta janganlah tunggu lagi. Kita nak gambar. Peserta dua atas. Yang dah menang dua atas. Macam Akademi Fantasia. Eh, wah. Dua atas. Yang dah menang tadi dua atas juga. Bau seronok. Mana yang menang tadi ni atas? Ni atas. Yang menang-menang tadi ni atas. Dia dapat ayah. Nanti mak dia saya panggil semua ni atas di belakang tadi. Lagi seorang mana dia? Satu hati yang ketiga kan? Yang keempat. Peserta nombor satu. Peserta nombor satu. Mana dia? Peserta nombor satu. Dah? Dah kan? Dah. Okey. Nombor dua. Peserta nombor tiga. Laksmana Bintan. Ha, Laksmana Bintan, silakan. Mana maknya? Oh, mak kat bawah. Okey, silakan. Naik atas. Jatuh lah, dek. Seterusnya, sagwati yang terakhir. Peserta nombor dua. Peserta nombor dua. Siapa yang nombor dua? Haa, okey, itu dia. Mana maknya? Haa, ada kat situ. Tak payahlah main tu. Turun. Turun, turun, turun. Nanti uncle marah. Cikgu marah. Okey, tibalah masa yang kita nantikan. Debaran Datuk Iru masih terasa sampai ke sini. Datuk Iru yang berdebor-debor. Abang Jo pun berdebor-debor. Kapa pun berdebor-debor. Dan hadirin sekalian juga berdebar-debar menanti keputusan. Tempat ketiga, pertandingan pakaian seragam sempena Majlis Graduasi Tadika Lo Comel 2017 jatuh kepada peserta nombor 8. Mana maknya? Ha. Boleh naik, tak ada masalah. Okey, satu, dua. Naik Johan, pertandingan pakaian beragam sempena Majlis Graduasi Tadika Lo Comel 2017 jatuh kepada peserta nombor 5. Maknya mana?